dianggap settingan. Rizky Billar kaget tahu Lesti Kejora memendam rasa. Belakangan ini kedekatan penyanyi dangdut Lesti Kejora dan pesinetron Rizky Billar kembali disorot publik. Bahkan keduanya kerap dijodoh-jodohkan oleh penggemar karena disebut punya nasib sama ditinggal nikah mantan. Meskipun kerap menunjukkan kemesraan, sayangnya hingga saat ini baik Rizky Billar dan Lesti masih enggan membuka suara tentang hubungannya. Menariknya, beberapa waktu lalu pesinetron Topeng Kaca ini tampak blak-blakan dirinya mengaku sadar jika Lesti menaruh perasaan pada dirinya. Hal ini diungkapkan saat Rizky Billar menjadi bintang tamu dalam channel YouTube Sule. Pemilik nama asli Enti Sutisna ini tiba-tiba penasaran dengan pendapat Rizky Billar soal perasaan Lesti Kejora. Seperti diketahui, kemesraan Lesti dan Rizky Billar menunjukkan sikap seperti sepasang kekasih. Menurut kamu, Lesti yang kamu lihat secara feel dia sudah mulai ada tanda-tanda, dia sudah serius ya, ujar Sule. Pastikan ada perasaan juga kan, pasti ngerasakan, sahut kekasih Sule, Natalie Holser. Kalau sudah perhatiin kamu, sudah teriak kamu berarti ada something dong. Tanya Sule lagi. Setelah mendengar pertanyaan Sule, mantan kekasih Syahra Lares ini mengaku belum bisa memastikan jika Lesti benar menaruh hati kepadanya. Iya mungkin, tapi untuk omongan secara langsung belum ada. Kalau secara sikap ya mungkin, tapi saya kan enggak bisa menerka-nerka perasaan seseorang, kata Rizky Billar. Tapi kalau dari perasaan sendiri pasti ada, menurut kamu. Sahut Sule, mungkin, ungkap Rizky Billar. Terakhir, ayah dari Rizky Febian ini akhirnya mendoakan yang terbaik untuk hubungan Rizky Billar dengan pelantun Tembang Kejora itu. Ya doakan saja yang terbaiklah, tanda Sule.